macet ya, Kak? Kira-kira kenapa ya? Hari ini banyak banget yang ngetekin aku pada minum kopi Lain Hati. Makasih ya guys yang udah pada beli. Ini sampai sold out loh. Gila banget kalian. Ini aku minum yang coklatnya, tapi yang coklatnya emang the best banget. Saya masih ting-ting. Ya gimana? Brand ambassador-nya promosinya gimana? Weiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sudah pada beli kopi Pak Mo, om ucapin banyak banyak terima kasih ya. Tetap jangan lupa kopi Pak Mo. Wui. Sakit apaan? Pusing. Sama kayak papa dong. Agak kenceng ya. Aduh, bukan maksudnya ini kekencengnya. Terima kasih. Yeah. Ting ting. Ting ting. Ting ting. Sial banget, kenapa? Karena makan bakso Pak Mu itu enggak pakai sendok. Langsung nih. Langsung ditarik pakai mulut. Hup hup gitu. Yang bener dong nyuguhin orang. Pak Mu, gini kalau makan bakso kena cobain dulu kuah aslinya. Iya. Yeah. Sama kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya panas ya, Pak Mu. Cobain baksonya. Enak. Enak. Panas. Enak, panas. Maaf ya, garing udah tua. Udah tua agak-agak. Parah, Pak Mu. Tua apa sih, Pak Mu? Keju enak banget. Yang merconnya tuh dalamnya daging aja enak banget, tau? Pedes-pedes gimana gitu. Insap, insap, kenapa? Lu gak percaya emang gue? Enak banget. Gimana bakso tikusnya? Lu kira bakso kucing? Bisa aja lo. Minuman paling enak di dunia, di bumi. Bobanya tuh enak banget. Gue tuh masih kaget lah. Gue tuh setiap ngasih dulu masih kayak enak banget. Bobanya tuh empuk banget guys. Harus beli yang di Tabang Bekasi sama durian sawit. Ya enggak, Dok? Gua tahu kok lu enggak. Oh, nah. Kita ngomong sendiri di kamar, sorry ya. Yo, kita kan udah lo. Astagfirullahaladzim, orang enggak ngapa-ngapain juga. Oke, perkenalkan nama saya Fadil dan nama kamu? Nama saya Fadil dan nama kamu? Hari ini kita akan bernyanyi, alias belajar menyanyi. Ya. Ya. Do. Imut banget, gila tadi teriak-teriak.
Dia punya dua kepribadian. Kalau ini aku lagi pakai piyama dari koleksi hijab. Bagus banget, men. Lihat tuh. Jangan kosong. Tidurnya di AC ngadepinnya. Pakai kaos kaki kalau tidur. Ngerti enggak? Jadi enggak kena apa? Angin tuh dari kaki dulu. Sedia di meja. Kaos kaki yang buat tidur tuh enggak usah dipakai ini, yang tebel. Ntar mama cariin situ. Kayaknya di atas ada deh, yang putih itu. Gak tau ya, kemarin waktu gue bilang gue ada acara itu kan gue diundang ulang tahunnya. Nah, ternyata diundang ulang tahunnya orang kaya banget gitu kan ya. Nah, terus dia bilang, iya pengen Fadil jadi surprise-nya gitu, kata gue aja ilah ya kan. Terus gue disuruh datang ceritanya, ngucapin selamat ulang tahun. Ya gue sih mau-mau aja kan ya, temenan juga sama orang kaya kan ya. Ternyata pas datang gue disuruh begini. Udah tuh pas gue datang gue dibilang, Fadil nanti kamu masuk dalam box ya. Hah? Kata gue, ngapain gue masuk dalam box? Gue udah feeling nih, gue udah tahu nih kalau gue ini pasti apes. Gitu kan ya, bener deh tuh. Gue masuk dalam box, tiba-tiba itu gue di dalam dubrak-dubrak. Boxnya didorong kencang banget, seret ngebut. Terus cita dibuka, di depannya ada dia, terus sebelah kanan gue pada joget-joget. Dancer-dancernya pada joget kayak Marry Me Juliet. Nah kan gue bingung ya, gue ikutin aja udah. Di, lu di kebayang gak sih? Lu di chat deh. Iya gini-gini, nanti tolong Fadil pakai jas ya. Kan gue ngerasanya apa? Keren gue pakai jas gitu kan datang. gue udah lucu sendiri gitu kan ya. Lucunya tuh kayak gini. Ya Allah, hidup gue tuh ada aja ya. Bener-bener apesnya. Oh, gue di dalam box kayak gini deh. Nih ya, lu tahu gak sih? Gue kan di dalam box kan jongkok begini kan. Nah, gue kan gak tahu ya, tiba-tiba ternyata tuh box ada rodanya. Jadi pas dia dorong gue langsung bung. Yo, gue punya pacar. Ini cerita tentang hidup gue dan dia adalah pacarnya orang gila. Dia pikir dia yang paling hebat. Mana? Di atas kamar. Buat apa? Bergantung. Sini. Ini buat rumah kamu, tempat kamar. Ini kalau ganggu-ganggu. Ini dia nih. Cimolnya datang malam-malam. Coba sini Bu. Bu Ibnu, malam-malam ngegoreng. Jangan lupa nih pakai ini. Mohon maaf, ini kenapa tinggal segini ya? Tadi. Ini harusnya gak segini, gue apal banget nih. Satu bungkus gak segini. Aduh. Dek, gitu. Aku lagi deg-degan banget. Gara-gara aku bikin vlog. Tapi bukan vlog kejailin, ini vlog normal ya guys. Ini vlog normal. Tapi tuh kayak, oh masa sih gitu? Kalian pasti gak ngerti kan? Iya emang udah gak apa-apa. Udah maafin gue emang suka gitu. Tapi aku gak tahu sih. Aku belum siap sih bikinnya. Tapi dalam waktu cepat aku bakal bikin. Nah udah, ini gue lagi nge-vlog nih turun tangga. Dah, bye-bye. Kerjain ini dong. Apa? Skripsi. Aduh, sorry deh, gue deh enggak deh yang gitu. Maaf, bukan jalan gue. Kak Fadil terus skripsi kerjain. Kerjain lah. Nih Kak Fadil nih ya, Kak Fadil kalau sekolah nih buat teman-teman yang lagi nonton ya, cabut-cabutan boleh, bolos boleh, tapi yang paling penting lulus harus tetap tepat waktu. Apa sih ini lagi serius? Serius. Kak Fadil kan lulus tepat waktu.
walaupun kafe cabut-cabutan mulu. Di rumah kalau saya gini ya, karena saya gini, Risa ada korban gue nih. Ris, Risa, oh, enggak, gue traktir. Ayo. Ini saya kafe gak bohong. Kafenya gak mau es tuh. Bu, enggak deh. Aku, kenapa sih kalau udah mau ngerjain tugas dia jadi ngantuk?